Sedangkan lihat teman-teman, sudah ada 3 kereta api yang akan segera menabrak. Lihat, 1, 2, 3, waduh, jadi anjlok teman-teman. Wah. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak di channel mainan Kak Luti. Oke teman-teman, di sini kakak sudah membawa 1 kotak mainan miniatur kereta api Indonesia. Wow, keren teman-teman. Ada lokomotif CC206, CC201, CC205, CC203, dan banyak lagi teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk review satu-satu dan kita jalankan di diorama super keren ini. Dimulai dari lokomotif CC203 ya kayaknya teman-teman. Kita akan coba tes dulu. Wah, sepertinya baterainya sudah lemah teman-teman. Selanjutnya lokomotif CC206 kita tes. Wah, kakak mendengarkan baterainya ini sedikit longgar ya. Karena kalau ini teman-teman, koclak. Kalian tahu koclak gak teman-teman? Nah, lihat benar saja. Oke, sekarang kita bawa dulu baterainya. Siapkan. Dan kita nyalakan. 1, 2, 3. Sudah menyala. Ini sedikit lebih cepat ya teman-teman dibandingkan lokomotif CC203. Sekarang lokomotif ini. Oke. Apakah bisa menyala? Wah. Oh tidak teman-teman. Wow. Lihat, sudah menyala. Kalian dengar gak teman-teman? Ini sedikit lambat seperti lokomotif CC203. Selanjutnya ada lokomotif BB202 teman-teman. Oke, sebentar, tunggu dulu. Nah, berarti lokomotif CC203 kakak akan simpan saja, gak bakal dijalankan teman karena baterainya agak lemah ya. Ini juga lemah. Kita cari lokomotif yang kakak akan jalankan di jalur ketiga. Ini kenapa teman-teman nih? Oke, sebentar. Nah, ini lumayan teman-teman. Tinggal lokomotif merah, si CC300. Oke, kakak pilih CC300 saja. Kita akan simpan semua kereta apinya kembali ke bawah. Oke, sebentar. Nah, di sini ada 5 lokomotif yang kakak akan coba jalankan. Dimulai dari lokomotif CC300 ini. Kita akan coba jalankan lokomotif CC206. Disusul oleh lokomotif BB. Berapa ya? Lupa teman-teman. Waduh. Lihat si CC300 malah menabrak palang pintu kereta api teman-teman. Wah, sayang sekali. Oke, oke, oke. Sudah ada 2 teman-teman. Selanjutnya lokomotif ini dan satu lagi. Ya, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 5 lokomotif yang kakak jalankan di diorama ini. Kita tinggal hunting saja teman-teman. Wah, mantul sekali ya. Wow, kita hunting triple lokomotif dari arah sini. 1, 2, 3. Wadidaw, mantul sekali. Haha. Mana lagi teman-teman? Oke, kita dorong. Nah, lihat berpapasan dengan lokomotif CC206 dan muncul dari arah terowongan yang sangat gelap. Wadidaw, mantul. Kita ikuti melewati stasiun Ciamis yang sangat gelap. Oh teman-teman, untuk stasiun Ciamis sepertinya akan gelap selalu dikarenakan kelistrikannya konslet teman-teman. Wah, sayang sekali ya. Jadi konslet teman-teman gara-gara listrik kakak padam dan hidup lagi. Jadi beginilah konsleting listrik teman-teman.
Okay. Ya, teman-teman. Waduh. Mogok. Sedangkan lihat, ada dua kereta api pintai yang melewat di depannya. Kita bantu. Pokoknya tim CC201, teman-teman. Oke, dari jauh lihat ada kereta api yang balapan, lokomotif CC06 dan CC300. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Wih, siapa di sini yang cita-citanya jadi masinis? Jangan lupa untuk komen di bawah teman. Dan untuk kalian yang mau mainan seperti kakak, mainan kereta api, langsung saja komen. Nanti kakak akan coba pilih pemenangnya. Lihat, kita hunting dulu dari arah jembatan putih lokomotif CC206 bersama lokomotif BB202 Pintek dan BB200. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Sepertinya lokomotif CC201 ini, yap, betul sekali, mogok lagi dan mogok lagi, teman-teman. Wah, nah sekarang kakak akan membuat drama apa ya? Di sini banyak sekali miniatur mobil-mobilan, teman-teman. Kakak bingung sekali. Kira-kira kakak tabrakan dengan mana ya? Ada truk tangki, ada truk bom, ada truk JNE juga, ada truk oleng. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Kita coba tabrakan dengan truk oleng Wahyu Abadi ya, teman. Sudah lama kita tidak menabrak mobil ini. Oke. Ya, kakak sudah simpan di palang pintu kereta api. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Kita tunggu kereta api yang akan melewat ke depan ini, teman-teman. CC206. Lihat, menikung parah dan melewati perlintasan kereta api yang ada mobil Wahyu Abadinya. Wadidaw, wadidaw, keren, keren, keren. Siap-siap, sekarang apa? Sekarang kita tunggu 3 lokomotif ini yang akan segera menabrak, teman-teman. Oke. Siap-siap, teman-teman. Lihat, dari jauh sudah ada kereta api CC206, BP, dan BB lagi yang akan segera menabrak truk oleng Wahyu Abadi. Waduh, tiba-tiba truk olengnya mogok di palang pintu kereta api. Wah, gimana dong ini, teman-teman? Sedangkan lihat, teman-teman, sudah ada 3 kereta api yang akan segera menabrak. Lihat, 1, 2, 3. Waduh, jadi anjlok, teman-teman. Wah, lihat, ditabrak lagi dan lagi. Sayang sekali, teman-teman. Nah, teman-teman semua, mungkin sekian dulu video hari ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, share, serta subscribe. Salam dari Kak Lutfi Kereta Platinum di mainan Kak Lutfi. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!